Assalamualaikum dan apa khabar Hanif Suaib Kalita Rotmai. Jadi untuk sesi pandu uji kali ini, kita diberikan peluang membawa pulang sebuah SUV baharu, SUV 3 baris tempat duduk Volkswagen Tiguan All Space Life. Okey, jadi apa yang ada pada Tiguan All Space Life ini, jom ikut saya. Volkswagen Tiguan All Space Life ini merupakan varian yang baru dilancarkan bulan lalu dan juga ia merangkap varian aras mula untuk keluarga SUV 3 baris tempat duduk Tiguan All Space. Jadi apa yang anda dapat daripada package sebuah SUV berharga RM174,000 ini? Yang pertama sekali, daripada sudut luaran, anda masih lagi akan mendapat ciri lampu utama IQ Light yang lengkap dengan lampu nyalaan siang yang bersegi itu. Dan yang paling saya suka sebenarnya adalah tambahan lampu LED ataupun jalur LED pada bahagian grill. Kalau pada waktu malam kita nampak memang lagi gah, lagi menyerlah lah SUV ni sebenarnya. Selain daripada itu, ia juga datang dengan kemasan bumper yang tidak bercat. Okay, rim bersaiz 18 inci Frankfurt dengan balutan tayar Pirelli Scorpion. Yang paling jelas ketara sebenarnya adalah perumah cermin sisi yang menggunakan warna perak. Rail bumbung didatangkan sebagai ciri standard. Bahagian sisi juga lebih kurang sama je macam Tiguan yang lain. Dan yang di bahagian belakang ini pula, unit lampu LED juga dinamakan sebagai IQ Light dengan rekaan yang lebih moden, yang lebih bersegi. Okey, untuk ruang kabin pula, dia sebenarnya tak menggambarkan sifatnya sebagai sebuah SUV yang cikai pun, sebab kelengkapan dia boleh tahan moden lah juga kan. Kita tengok bahagian dalam ni. Alright, masuk-masuk je tempat duduk pemandu ni didatangkan dengan roda steering balutan kulit. Tengok logo yang ringkas itu, lengkap dengan butang fungsi, segala macam butang fungsi yang ada. Screen cluster digital bersaiz 11.7 inci standard untuk All Space Life ni. Di bahagian tengah pula datang dengan screen infotainment bersaiz 9.2 inci. Okey, ada kawalan iklim 3 zon, 2 di depan, 1 di belakang. Kat belakang pun siap lengkap dengan dia punya Swiss kawalan dia tersendiri. Ini dia punya tombol penukaran gear lah. Siap bercahaya lagi kat bahagian atas itu. Dan ni standard lah untuk kereta-kereta yang aras muda, varian yang rendah ni. Ni butang-butang kosong ni memang tak ada function langsung lah. Okay, tapi yang bagusnya, dia masih lagi datang dengan ciri auto hold, di mana pada pendapat saya ciri ini sebenarnya sangat-sangat mudah. Okey, untuk sebuah Volkswagen ni tekan sekali je, sepanjang masa dia akan terus on, tak kira dah lepas matikan enjin, dah pergi makan merayau somewhere dan sebagainya, masuk balik kereta ciri ini masih lagi kekal dihidupkan. Okey, tak perlulah tiap kali nak masuk nak kena tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi dan sampailah kereta ni habis. Okey, screen infotainment ni dia datang dengan ciri sambungan kepada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Okey, ini merupakan satu ciri yang sangat memudahkan, terutama bagi mereka yang sebenarnya dah memang terbiasa guna kedua-dua ciri tersebut. Okey, dan juga kemasan-kemasan yang anda boleh lihat di bahagian panel sisi ni, kemasan plastik berkilat. Okey, okey, ini tempat kawalan untuk buka lampu lah. Okey, masih lagi standard Volkswagen tu. Memang dia orang suka guna macam ni. Okey, membezakannya dengan varian lain adalah upholstery tempat duduk balutan fabric. Okey, tapi balutan fabric pun dia masih lagi selesa untuk kegunaan jalan jauh. Dan untuk sebuah Tiguan All Space ni, apa yang saya suka sebenarnya adalah kehadiran storan ke bahagian bumbung ni. Ada satu kat sini, ada satu lagi dekat sini. Jadi kalau korang rasa ada benda yang tertinggal tu, cubalah cek kat bahagian sini. Kadang-kadang kot-kot anak sembunyikan ke, ataupun bini sembunyikan ke. Dekat sini memang banyaklah ruang storan yang tersorok. Okay, jadi inilah dia rupa dalaman ruang kabin
All Space Life. Oh, alhamdulillah cuaca sekarang memang cukup-cukup baik, cukup-cukup panas. Dah beberapa hari saya terpaksa menempuh cuaca hujan, memang tak sempat nak shoot apa semua. Hari ini kita diberikan kesempatan, marilah kita bersyukur alhamdulillah atas kurniaan cuaca yang sangat-sangat baik ini. Sekian tazkirah ringkas, kita kembali kepada sesi pemanduan tiguan All Space Life ini. Okey. Dari segi pemanduan, dari segi kuasa itu sendiri, okay, enjin 1.4 liter itu mampu menghasilkan kuasa 150 PS dan 250 Nm. Okay, dengan transmisi DSG 6 nisbah kelajuan, okay, apa yang saya dapat daripada pemanduan Tiguan All Space Life ini adalah satu pemanduan yang anda boleh harapkan daripada SUV ataupun kenderaan Volkswagen secara amnya. Okey, dengan respon dan juga input roda steering yang memadai, yang mencukupi, taklah terlalu ringan, taklah terlalu berat sangat, memang sangat-sangat sesuai untuk kegunaan di dalam bandar ataupun sekali-sekala kita masuk kepada jalan apa, jalan-jalan dalam, jalan-jalan berseleko-beliku dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, dia punya penjimatan bahan api itu boleh saya cakap amat baik untuk sebuah SUV yang bersaiz macam ni dalam segmennya. Okey, untuk satu tangki penuh anda boleh dapatkan perjalanan bermula dari 600 sehingga 700 km, okey, bergantung kepada cara anda memandu Tiguan All Space ni. Dan berdasarkan apa yang saya buat, saya menggunakan cara pemanduan yang bercampur-campur, ada kalanya sopan, ada kalanya memecut di atas lebuh raya, okey. Dan berdasarkan penggunaan, saya boleh dapatkan senang-senang 600 km dan ada lagi lebih kurang 100 km baki ataupun anggaran jarak sebelum tangki ini kering sepenuhnya. Okey, walaupun bagi saya dia punya talaan kuasa itu cukup-cukup makan, dan ada kalanya kita kena bersabar sikit sebab bila kita kerah SUV ni untuk pergi, dia ada masa dan ketika kita boleh rasa ada macam ada sedikit lag. Bukan nak kata lag tu terlalu teruk, cuma the moment kita tekan pendikit tu sampai habis, anda akan rasa dalam lebih kurang 1 saat, lebih kurang lah, baru kuasa tu datang dan anda boleh gunakan kuasa itu untuk memecut dan memotong kereta kat depan. Okay? Okay, yang kedua sebenarnya adalah keselesaan pemanduan. Okay, kalau ikutkan SUV ni sebenarnya sangat-sangat selesa sebenarnya. Tak ada masalah pun. Secara standard memang SUV ni cukup-cukup selesa dah pun. Memang talaan suspensi tu memang memberikan kita satu pengalaman pemanduan yang premium. Tapi bila kita dah memandu dalam keadaan yang laju pun, dalam keadaan 120 km per jam, kelajuan standard lebuh raya lah, masih lagi selesa. Cuma bila dia dah jumpa keadaan jalan yang tidak rata, okay, keadaan jalan yang berlubang-lubang dan sebagainya, kita boleh rasa sendiri kekasaran sistem suspensi itu berfungsi. Dia, cara dia menyerap hentakan tu adalah boleh dikatakan sangat kasar lah. Okay, kita boleh dengar sendiri bunyi suspensi itu gedegang tu di dalam ruang kabin, dan kita boleh rasa macam mana kasarnya suspensi itu bergerak. Okay, cara dia untuk menyerap hentakan yang terhasil daripada pelanggaran itu tadi kan. Bagi saya itu satu benda yang tak patut adalah pada sebuah SUV yang berharga RM150,000 dan ke atas. Okay? Okay, itulah dia serba sedikit berkenaan SUV 3 baris tempat duduk Volkswagen Tiguan All Space Life yang dijual pada harga bermula dari RM174,000 untuk pasaran Malaysia, dan anda akan mendapat package ataupun ciri-ciri yang saya sebutkan itu tadi. Butiran yang lebih lanjut, kalau saya sempat, saya akan kongsikan di website karita.my. Anda boleh baca sendiri laporan pandu uji penuh Volkswagen Tiguan All Space Life ini. Sekian dahulu daripada saya, Hanif Soeb, karita.my. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu
bila video baru kami akan muncul.